merupakan usahawan yang membuat produk daripada sayur-sayuran yang melalui proses fermentasi seperti kimchi, organik, sauerkraut, ubi bit. Saya buat produk ni disebabkan produk ni bagus untuk kesihatan lah. Saya asalnya daripada seorang insurance agent. Start pada umur 20 tahun, saya bekerja dengan Hong Leong Insurance. So, semasa saya bekerja di Hong Leong Insurance, saya banyak keluar buat sale, berjumpa dengan ramai orang selama berbelas tahun jugalah. So, dalam bidang perniagaan tu, saya memang minat. Dalam bidang jualan, dalam bidang keusahawanan ya. Saya tengok produk makanan-makanan fermented ni bagus untuk kita punya usus, untuk kita punya kesihatan lah. So saya cuba buat untuk makan sendiri. Lama kelamaan kawan-kawan pula yang minat nak belilah. Bila dah kawan-kawan beli, lepas tu dia dah jadi macam bisnes. Bila jadi bisnes, saya cuba fokus untuk keluarkan produk ni dengan lebih jauh. Saya pergi ke Madi. Saya bawa produk ni dan terus untuk komersial lah. Lepas saya pergi ke Madi, lepas produk ni saya cuba upload lah kat Facebook, Instagram. So hari-hari saya akan bercerita lah tentang produk saya. Sampai satu tahap, customer pun dah percaya dengan saya. Customer dah cuba beli dan saya dah banyak buat jualan lah. So saya masukkan di Shopee. Bila masuk di Shopee pun jualan pun dah beratur-atur botol. Dan saya cuba buat networking dengan pasaraya. Sebagai seorang usahawan, kita kena minat dengan apa yang kita buat. Macam mana kita jatuh pun kita akan bangun balik. Dan masa lalu kita tu kita tinggalkan. Apa yang kita rasa kita down, kita tak perlu nak pandang belakang. Kita terus ke depan saja. So apa pun kita kejar apa impian kita lah. Sejak saya menyertai kursus anjuran Kementerian Wilayah, saya lebih bermotivasi, lebih bersemangat, lebih berkeyakinan tinggi lah untuk lebih pergi lebih jauh. Terima kasih Kementerian Wilayah Persekutuan.